Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengubah kualitas video di Drakor ID ya. Nah, untuk aplikasi Drakor ID-nya yaitu yang ini ya. Itu untuk caranya bisa dilakukan seperti berikut ini. Pertama kita buka tentunya untuk aplikasinya. Di sini saya akan coba contohkan untuk menonton film serial drama Korea yang ini nih. Nah, selanjutnya di sini kita pilih untuk episode yang ingin kita tonton ya, misalnya ini Inspektur Ko. Ini kita skip saja untuk iklannya. Kita tunggu. Nah, ini dia, kita tanda silang. Lalu di sini kita akan coba untuk menontonnya. Di sini seperti ini. Nah, untuk mengubah kualitas yaitu kalian pilih yang ini nih, SD ataupun jadi ketuk saja pada SD menjadi HD. Kalau HD itu ukurannya 720 sedangkan untuk SD itu 480 ya. SD dan HD. Nah, seperti ini. Ini jaringannya cukup jelek jadi lama ya, tapi untuk mengubah kualitas videonya tinggal ketuk yang ini saja HD. Nah, ini 720 sedangkan ini SD kita tunggu ya. Ini adalah 480 ya. Nah, itu dia untuk kualitasnya sudah kita ubah. Nah, jadi untuk caranya sangat mudah, seperti itu saja, kalian tinggal ikuti langkah-langkah yang sudah saya praktekkan tadi ya. Sekian tutorialnya, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton videonya.